Kalau katalah kita beli melalui ejen hartanah, okay, biasanya ejen hartanah ni boleh bantu kita untuk buat checking, inspection bersama dengan kita, dan dalam masa yang sama ketika buat inspection tu, tuan-tuan perempuan sebenarnya boleh highlightkan, boleh highlightkan kepada apa ni ejen untuk apa ni penjual membetulkan dulu, rectify dulu apa-apa kerosakan yang ada kat atas rumah tersebutlah. Okay, so dalam keadaan biasa, penjual ni sebenarnya ada budi bicara, ada discretion. Budi bicara untuk memperbetulkan rumah yang rosak tu setelah kita dah komplain kepada dia tadi ataupun tidak. Itu tertakluk kepada budi bicara pihak penjual tu sendirilah. Jadi dari segi istilah undang-undang, kita panggil benda tu sebagai as is where is basis. Kalau kita dah komplain dan penjual bersetuju untuk betulkan, jadi apa yang saya sarankan kepada tuan-tuan semua, sebagai seorang pembeli, kita boleh minta ejen tadi untuk mencatatkan di atas booking form ataupun di atas keping kertas yang apa ni berlainan sebagai attachment pada booking form tadi, segala apa ni komplain yang kita buat untuk dibetulkan oleh pihak penjual tu lah. So maknanya kita boleh cakap dengan apa ni dengan ejen tu, okey. Encik ejen, saya nak beli rumah ni, saya dah berkenan sangatlah dengan rumah yang ada ni. Cuma saya akan beli sekiranya encik ejen boleh komplain kepada penjual dan penjual setuju untuk betulkan. Inilah pintu yang kopak ni, pipe yang bocor ni, ceiling yang ada roboh ni kan. Semua tu saya minta encik ejen beritahu dengan penjual. Okey, beritahu dengan penjual. Kalau sekiranya penjual bersetuju untuk betulkan, barulah saya akan tanda tangan perjanjian jual beli. Okey, cuma biasanya, okey, kalau katalah kita sebagai apa ni dipanggil intended purchaser ataupun prospect pembeli, kita komplain tanpa membayar booking. Okey, booking itu kita panggil sebagai earnest deposit kan, dalam istilah beli subsale ni kita panggil earnest deposit ataupun booking tadilah. Okey, tanpa membayar earnest deposit. Okey, agak-agak penjual tu nak layan ke tidak? Okay, agak-agak penjual tu kata, apa hal kau nak suruh aku betulkan apa semua ni kan, sedangkan aku tak dapat lagi booking daripada kau kan, macam mana aku nak layan kau punya komplain ni kan. So bila kita nak booking, bila kita nak komplain, tidak apa ni, tidak boleh tidak kita kena booking dulu rumah tersebut dan minta ejen tu menyampaikan kita punya apa tu komplain tu melalui cara bertulis sebagai apa ni annexure ataupun sebagai lampiran booking form yang kita dah tanda tangan tadi itulah. Itu lebih menguatkan lagi orang kata apa intention kita untuk membeli, niat kita untuk membeli rumah tersebutlah. Kalau penjual just terima komplain daripada kita tapi kita tak masukkan lagi booking, itu yang ada kebarang kalian yang mana penjual tu akan tidak owner ataupun tidak akan melayan kita lah. Sebab tu tuan-tuan, sebagai bakal pembeli, saya syaratkan lah, saya syorkan, kita bila kita nak buat komplain dan sebagainya, kita kena buat secara bertulis, minta ejen tu tuliskan di atas kertas ataupun di atas booking form yang kita dah sign tadi tu. Dan salah satu syarat, syarat yang kita letakkan di dalam booking form tadi adalah, saya akan meneruskan dengan pembelian rumah ini sekiranya penjual bersetuju untuk rectify ataupun memperbetulkan kerosakan yang saya listkan di dalam booking form ataupun di dalam annexure ataupun lampiran di booking form ini. Lepas tu minta ejen tu tulislah. Nyatakan satu persatu apa yang kita komplain tadi. Dan kalau boleh, kalau boleh nak lagi bagus, ambil gambar. Ambil gambar kerosakan yang ada yang kita dah minta penjual betulkan, yang kita dah komplain tadi tu, kita ambil gambar dan kita lampirkan sekali gambar tu sebagai lampiran kepada booking form tadi. Jangan main-main benda ni. Sebab banyak perkara, banyak kisah yang tak berapa sedap berlaku sekiranya kita ambil mudah perkara tersebut. Dan pesanan saya buat sahabat-sahabat perunding hartanah,
Kalau misal kata ada buyer yang fasi macam tu, tuan-tuan perempuan sebagai seorang pemilik tanah yang bertanggungjawab, sepatutnya kena buat macam mana yang saya sarankan tadi. Kena tulis, kena cantikkan dan kena lampirkan komplain yang dah dibuat oleh penjual, apa oleh pembeli tadi tu, untuk kita sampaikan pula kepada penjual. So bila kita tak cantikkan, kita anggap macam penjual tu faham, bila kita cakap mulut dia macam penjual tu dah agree, itu yang akan timbul masalah di kemudian hari kalau sekiranya penjual tak rectify, tak memperbetulkan apa yang tadi komplain oleh pembeli tadi. Cuba bayangkan, kita dah selesai urusan booking, kita dah bagi kepada peguam, kita tak nyatakan benda yang apa ni pembeli minta tadi tu kepada peguam. Peguam pula tak catatkan perkara tersebut ataupun tak masukkan komplain tersebut di dalam perjanjian jual beli sebagai salah satu syarat penjualan rumah tersebut daripada penjual kepada pembeli tadi. Cuba bayangkan sampai towards the end, bila nak terima kunci nanti, tiba-tiba baru timbul balik isu yang penjual tu tak betulkan apa yang dah dikomplain oleh pembeli tadi. Itu yang jadi masalah besar. Itu yang banyak kebanyakan orang yang terkena yang terkena kat situ sebab apa yang dah dikomplain tu tidak dimasukkan dalam perjanjian jual beli kerana ejen tak masukkan dalam booking form ataupun tak lampirkan sebagai attachment di dalam booking form tu. Jadi itu yang saya apa ni tekankan sangat-sangat sebagai seorang pembeli, tuan-tuan perempuan, even though tuan-tuan perempuan yang saya beritahu tadi, penjual tu ada budi bicara sama ada nak betulkan pun boleh, tak nak betulkan pun tak apa sebab dia jual rumah tu as is very species. Tapi tuan-tuan perempuan sebagai pembeli sebenarnya boleh menyatakan permintaan tersebut untuk dipanjangkan kepada penjual. Dan kalau misalkan kata tuan-tuan perempuan dah masuk booking, dalam booking form tu boleh nyatakan. Kalau misalkan kata penjual tak agree untuk memperbetulkan rumah tersebut, maka pembeli, tuan-tuan perempuan sebagai pembeli berhak untuk minta balik refund. Minta balik bayaran deposit yang dah dibayar. Deposit yang dah dibayar tu boleh di refundkan balik kepada pembeli. Okey, sebab dalam mana-mana kes jual beli sebenarnya, okay, kita kebanyakan daripada ejen-ejen tanah, perunding-perunding tanah, selalunya kita kurang menitik beratkan tentang permintaan yang dibuat oleh pihak pembeli tadi. So ni yang saya nak bagi saranan tuan-tuan puan-puan sebagai perunding tanah. Nama pun perunding tanah, perunding. Perunding tu negotiator. Negotiator tu maknanya kita kena negotiate. Bukannya kira nak close deal, nak suruh dia orang tertenyeh je kan, nak suruh dia nak sign lah, sign cepat. Sign cepat beli. Bukan macam tu. Kita kena negotiate lah. Kita kena negotiate bagi pihak pembeli dan juga bagi pihak penjual kan. So ambil titik persamaan, ambil jalan yang tengah, tak orang kata apa memenangkan pada penjual dan tak memenangkan pada pembeli. Sebab kita nak pastikan dua-dua pihak ni, penjual dan juga pembeli, dia dapat apa yang dia nak. Penjual dapat jual rumah dia, pembeli dapat beli rumah tu dengan keadaan yang dia nak lah. Sebab tu dalam transaksi bila melibatkan ejen ni, melibatkan negotiator ni, sebaik-baiknya negotiator ni jadi orang yang menyelesaikan bukan masalah lah, yang menyelesaikan permintaan, yang memenuhi permintaan penjual dan juga memenuhi permintaan pembeli. So kita sepatutnya buat sampai dua-dua pihak tu kalau boleh puas hati. Okay, macam yang saya selalu tekankan sebelum-sebelum ni, biar orang tu puas hati dengan servis yang kita buat, jangan kita berurusan sekali je dengan orang tu. Selepas-selepas tu kalau dia puas hati dengan servis yang kita bagi kepada dia, insyaAllah dia akan berurusan berterusan. Lepas tu ada rezeki, mungkin dia recommend kepada orang lain, kawan-kawan dia, recommend kepada adik-beradik dia, orang taman tu ke, ada nak jual rumah dan sebagainya, dia akan recommend kepada kita. Dan dia akan recommend kepada kita.